Eh, dikejar dong, dikejar dong. Oke, okay, so yo, hoi non, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft guys. Dan kita bakalan nge-showcase lagi guys ya. Yang bakalan kita showcase hari ini adalah add-on dari game Evil Nun 2 guys ya. Jadi di sini tuh aku udah siapin ada satu chest. Di dalam chest ini tuh berisi mobs-mobs yang ada dari game si Evil Nun 2 guys ya. Evil Nun 1 juga ada sih di dalam ini, dan game Ice Cream. Nah, kalau kalian tahu tentang game-game yang barusan ku sebutin tadi, kalian komen di bawah guys ya. Misalkan siapa MC-nya, apa yang terjadi di gamenya, atau misalkan ada salah kata di dalam video ini, misalkan aku salah nyebutin ini itu apa, kalian komen di bawah guys ya. Koreksi juga gitu guys, oke? Okay? Oke, okay, jadi di sini guys, kalau misalkan kalian pengen download addon-nya, kalian bisa cek aja di deskripsi buat link downloadnya. Kalau misalkan kalian pasang, jangan lupa ya, eksperimen, holiday, creation, dan additional, resource, dan behavior itu diaktifin coy, oke? Okay? Lalu kalau kalian pengen dapetin mobsnya, kalian bisa cari setelah spawner Avenger. Ini dia guys ya. Di sini tulisannya K karena ya dari si gamenya itu, game utamanya itu si Evil Nun ini kembangan dari Kapalerian kalau nggak salah. Nah, jadi itu misalkan kayak ibaratnya itu kalau Free Fire itu Garena-nya lah gitu guys ya. Jadi ya begitu coy. Langsung aja kita mulai di sini. Di dalam ini tuh ada beberapa mobs guys ya. Ada sekitar 6 mobs yang bakalan kita coba lihat guys, oke? Okay? Yang pertama di sini ada Gami. Gami ini setahu aku itu dari game Evil Nun 2, dan dia ini adalah ayam guys ya. Ayam hasil mutasi coy. Kayak gini bentuknya ya. Oke, okay, itu guys, ayam ya. Kita bakalan coba bandingin sama ayam yang ada di Minecraft guys. Gimana bentuknya ya? Ini ayam dari Evil Nun 2, ini ayam dari Minecraft guys. Kayak gini. Pok pok pok, beda ya kan? Ini hasil mutasi guys, kayak gini ya bentuknya. Dan bentuknya itu aneh gimana gitu guys, lihat di bagian perutnya cuy. Ada mulut guys. Ini aku gak tahu kalau ke villager bakalan nyerang atau enggak. Jadi kita cobain guys ya. Ini ada villager dan kita bakalan coba taruh nih. Iya, gak nyerang guys. Eh, gak hostil apa? Tuh, gak nyerang villager guys. Kita lanjut aja lah guys ya. Di sini ada road. Road ini kalau gak salah dari game Ice Cream. Jadi si Rod ini adalah salah satu anak dari si itu ya, Madam apa itu namanya, Madeline kalau nggak salah. Ya, Madeline cuy. Kita bakalan coba taruh si Rod di sini. Is anybody looking? Wow, jadi ngomong sesuatu guys. Is anybody looking? Kita bakalan coba ngedubbing ya. Is anybody looking? Wih deh, mirip gak tuh suaranya tuh. Wih, animasinya keren anjay. Ini kalau kita taruh villager bakalan nyerang nggak ya? Eh, ayo. Tuh suaranya tuh. Is anybody looking? Rada-rada mirip ya kayaknya aku ngomong ya. Ini villager. Oh, enggak nyerang aja. Is anybody watching? Dia ngomongnya yang kayak gitu-gitu cuy. Kayak melihat keadaan sekitar gitu guys ya. Di bagian atasnya kayak gini cuy kepalanya. Ih. Wih, tadi diketawa anjay. Tuh kalau dia ngejar kayaknya kayak gitu ya animasinya ya. Kita lanjut. Di sini ada Mike guys. Mike ini siapa ini? Yo, enggak pernah dengar Mike guys. Maybe Mike ini karakter yang kita mainin kali ya. Eh, yo, diserang dong sama si Road. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Oh, hello. Don't you wanna try my delicious ice cream? No, I don't wanna try that. That's not delicious anymore. Is anybody watching? Ini mengamati keadaan sekitar mulu ya. Kita taruh mic lagi guys. Itu BTW yang diomongin sama dia itu serem-serem guys. Ini BTW si Mike kaburnya kenceng juga ya. Tapi dikejar mulu cuy sama si Rod ya. Is anybody looking? Ayo. Ih, susah banget dah, sumpah dah. Yah, gak dikejar lagi sama si Road. Roadnya malah nge-stuck. Oh, kejar lagi cuy. Ayo Road. Kena tuh. Kena tuh. Ayo dong. Ayo dong, come on. Oh. Efeknya kayak asap-asap gitu guys. Maybe dibekuin ya. Dibekuin kayak ice cream gitu cuy. I don't know. Oh iya, BTW di sini kan Mike itu dikejar nih. Kalau sama ayam ini dikejar gak ya? Ih, gak dikejar guys. Langsung digigit anjay.
langsung digigit, cok. Malah dia yang tepar apa? Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Sister Madeline. Sister Madeline ini dari itu ya, game Evil Nun 2, guys ya. Kejadian sebelum Evil Nun 1. Kita langsung coba lihat Evil Nun 2 si Sister Madeline. Abby, is it you? Oke. Dia ngomongin sesuatu juga. Dan aku belum tahu animasi jalannya gimana. Wadaw, mirip sama kayak di game ya sepertinya ya. Anjay, mirip sih. Bentuknya juga mirip, guys. Kita bakalan coba taruh si Mike apa? Oh, di sini ada J, guys. Kita coba lihat dulu ya si J ini gimana bentuknya nih. Oh, anak kecil lagi. Yo. Dikejar dong. Dikejar dong. Anjay. Ketawa lagi si bangke. Abi, is this you? Bacot. Gak bisa dihit. Oh, bisa. Aku gak tahu si Mike sama si J ini siapa. Maybe ini karakter yang kita mainin di game itu ya, guys ya. Di Evil Nun 1 atau 2. Kita bakalan jadi dia, coy. Untuk kabur dari si Sister Madeline dan juga Evil Nun-nya, coy ya. Oke, jadi ini orang itu bakalan nyerang juga. Mana tadi dia, cuy? Hilang apa? Sister Madeline-nya hilang, anjay. Hilang, cuy. Aneh banget, sumpah. Sister Madeline. Kita taruh Mike nih. Oh, Mike juga diserang dong sama dia dong. Berarti ya, maybe karakter Mike dan juga si J itu adalah kita, guys ya. Dikejar mulu tuh. Ditampol langsung itu ya, berlumuran, coy. Tampol. Ih, gak kena. Kena ya kan. Hi, pretty. Ketawa lagi si bangke. Jadi kira-kira kayak gitu ya bentuk si Sister Madeline. Kita nanti bakalan uji nyali juga, guys. Kita bakalan coba di survival ya. Tapi bawa shield, coy. Oke, kita bakalan cobain. Di sini ada Evil Nun. Nah, si Evil Nun ini adalah karakter horror yang ada di game Evil Nun pertama ya, guys ya. Langsung aja kita lihat gimana bentuknya. Oke, di sini dia bawa palu gitu, guys ya. Karena dari gamenya memang kayak gitu, coy. Ya, kayak gitu, guys. Di akhir aja dia kayak gendong si palu, coy. Untuk ngingetin anaknya ya. Dia mengamati siapa itu? Si Mike maybe. Nyanyi-nyanyi si bangke. Kita taruh si Mike di sini nih. Dikejar tuh. Dikejar pakai palu Thor apa? Mjolnir, guys. Let's go. Enggak dapat dong. Oh, ada rod. Is anybody looking? Kena. Kena. Oh, kena. Apa ini? Yo, kena, anjay. Gila sih. Kita taruh depan muka gimana nih? Kena tuh. Ih, dipetok lawan palu, cok. Gila sih. Ini si Dami bangkit lagi apa? Kena kejar Mike. Kena tuh. Dikit lagi tuh. Kena. Gila. Berdua ngejarnya, anjay. Jadi ini kayaknya udah habis, guys ya, spawner-spawnernya, coy. Maybe belum lengkap semua. Soalnya seingatku ayam-ayam itu ada dua lagi. Dia bertiga, guys. Ingatku ya, ada si Rostel kalau nggak salah satunya namanya, dan lain-lain. Jadi ini aku nggak tahu udah lengkap atau gimana. Kalian komen di bawah. Dan ya, kayak gitu doang untuk mobs-mobs yang ada di sini. Sekarang saatnya kita bakalan cobain di survival, guys ya. Gimana rasanya dikejar mereka ini, guys? Kita langsung aja ubah dulu ke game mode S nih, guys. Game mode S and let's go. Yo, Evil Nun 1. Tetap dapat efek ya. Meskipun pakai shield tetap dapat efek. Itu suaranya serem banget sih. Tapi bisa kabur. Kita coba ke ice cream. Ayo, sini Rod. Kena dong. Wadaw. Jangan sampai lepas ya shieldnya ya. Cuman kita tetap nge-stuck di situ gitu loh. Oke, so guys, jadi mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Itulah tadi hasil reviewku di add-on ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, guys. Di share juga dan di subscribe. Follow Instagramku di Dovir. Dan mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video and bye-bye. Stay peace, bro. Dadah.